Ayo, bos. Oke. Wes. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel RGNT. Oke, bosku. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja dan sehat saya selalu, bosku. Di video hari ini, malam ini kita ngonten. Ngonten, lagi ngonten. Ini sedikit berbeda, nggak mikirin mesin dulu Mas F. Yo, mikirin mesin dah ada habisnya Mas F. Pusing malah ya. Saya Baby Masena, masih di Jakarta. Saya serahin ke Bos Firman SR untuk mengatasinya. Naik spek 250 cc. Untuk hari ini saya mudik dulu Mas F. Nih, alhamdulillah ada libur 4 hari, kita mudik nemuin orang tua dan sekalian nemuin istri. Kita bucin malam minggu Mas eh. Ngebucin tuh. Piu-piu. Di. Oke, bosku. Kita ngebucin barang ibu negara, habis nyari cemilan nongkrong dulu malam minggu Mas saya di alun-alun, waktunya kita pemurik pulang bio nih. Tak kasih tahu patung kenal potnya Mas saya nih, ciri khasnya Purbalingga, patung kenal pot, daerah kenal pot Mas saya. Daerah knalpot. Aduh, 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 aduh. Ceper banget motor. Domelin nggak boleh apain Mas eh. Kita fokus ngendarain dulu. Ditemanin motor Vario 125 buat ngebucin Mas eh. Spek-spek STD. Standar-standarnya loh. Standar nyeni Mas saya. Nyeninya pakai lampu bilet nih. Pemasangannya Bos Arif dan Bos Irfan. Tuh, bio, bio. Tuh. Pakai bilet Mas saya Vario 125 ini, biletnya 2 Mas saya, lebih nyeni. Habis nongkrong malam minggu. Baru sampai tadi. Soalnya OTW hari Jumat malam sampainya Sabtu. Ini udah malam Minggu. Ada libur 4 hari, kita gaskan untuk liburan Mas saya. Tuh lampai lampu bilet Mas saya. Perangpol maksimal Mas saya. Enak. Apalagi di perkampungan ini untuk apa lampu kotanya kurang Mas saya. Yang sebelah sana ya arah apa rumah orang tua saya tuh gelap banget Mas saya. Ini habis nongkrong nyari cemilan bareng istri. Terus tinggal kita nyari apa ya buat bahan sahur. Sahur yang berarti ya yang sahur. Soalnya puasanya tinggal 1 hari Mas saya. Buat meringatin apa sih yang Lebaran Haji ya. Idul Adha Mas saya. Jadi apa ya? Ada puasa 2 hari Mas saya. Sisa 1 hari lagi. Ini habis nongkrong malam mingguan sekalian kita nyari lauk buat sahur Mas eh. Soalnya tinggal 1 hari lagi. Manfaatin Mas eh. Yuh, hawanya dingin-dingin Mas eh. Ini aja sampai bindeng. Soalnya bener-bener baru mudik tadi sampai naik travel Mas eh. Enggak pakai motor.
capek soalnya 4 hari doang, cuaca juga lagi hujan terus di kampung. Jadi naik travel baru sampai tadi siang, terlalu siang sih. Start dari Jakarta jam 1 malam, sampainya jam 11 siang. Terus disamperin istri, terus ya sambil nyari jajanan mas saya di alun-alun Purbalingga. Tadi nyarinya cimol, terus keong, sop keong, tahu keong. Terus apa lagi ya, sempol, terus es teler, udah cukup mas saya. Biuh, asli dingin bener. Apalagi pakai celana pendek, yuk. Biasa di Jakarta panas, sampai gerah-gerahan, di kampung malah dingin. Dan juga di Purbalingga itu apa ya? Dekat gunung mas, Gunung Slamet. Dekat Gunung Slamet. Jadi saya tinggalnya tuh di lerengnya bawah, bawah Gunung Slamet. Jadi masih ada kalau jam-jam malam kayak gini. Bener-bener apa ya, dingin mas ya, rasa banget dinginnya. Oke, kita gas pelan-pelan mas ya, arah pulang sekalian nyari lauk buat sahur bareng ibu negara. Bio gas kan. Dan juga ini speknya Vario saya ini udah standarnya nih mas ya, pakai lampu bilet, pakai sang 2, pakai bahannya mobil Fortuner bekasannya bos Irfan. Kalian juga bisa nanti kalau yang mau pasang-pasang bilet, kita siap nanganin mas ya, mau dari mesin, kelistrikan, pasang bilet, pengecatan, kita siap menerima mas ya. Jadi kumpulan saya tuh ada mekanik, ada ya banyak lah, kreatif mas ya, insya Allah. Cuma di area Jakarta ya mas ya. Bisa mau pasang di motor apa aja, insya Allah bisa mas ya. Dari Beat, kita udah pasang Beat, Vario, CB, Vixen, UCB, terus apa lagi, Tiger, banyak sih mas ya. Bahan bilet, lepasan mobil-mobil kayak gitu, lampu-lampu mobil kayak Fortuner, Mercy mungkin ya, Mercy bisa nggak ya, tahu lupa, Pajero gitu kayaknya. Intinya lepasan-lepasan dari mobil mas saya, jadi stabil banget mas saya penerangannya. Ini lampu kotanya ada, ah nggak kelihatan lagi. Ini mode 1, mode 2. Kita gaskan pelan-pelan. Dan knalpot saya pakai TZM Auri. Suaranya ngebas adem. Ntar kita record lagi area yang gelap banget mas saya. Ada tuh area gelap, pasti terang banget. Ini karena masih ada pemancar lampu-lampu di kota, masih kurang terang, tapi kalau di gelap banget tuh deh nikmat bener cahayanya nih. Oke, kita lanjutin nanti lagi mas saya, sekalian mau nyari lauk antara sate atau apa nih buat orang tua ntar buat lauk sahur, soalnya sisa satu hari lagi. Dan besok kalau bangun pagi insya Allah saya San Mori mas saya, arah Pak Pratin. Oke, kita lanjutin nanti lagi. Oke, ini dapat nih ayam bakar, sate ayam mungkin. Ini. Ini sih, Pak. Sate ayam enten, Pak. Kali porsi. Nggih. Alhamdulillah dapat mas saya depan Polsek Karanganyar. Afkin catering, soalnya buat lauk sahur yang apa sih?
dia lagi dapat jadinya nggak puasa mas saya. Curi apa? Hah? Yang puasa lah. Niatnya. Kita nunggu dulu. Oke, gue matiin dulu. Libur 4 hari soalnya mas saya. Besok kita San Mori yang gugat Jambolu San Mori.